Islam dan saya adalah Hafiz Harun dan saya adalah seorang kaunselor berdaftar dan berlesen dan pengkhususan saya adalah dalam kaunseling penagihan. Jadi topik yang akan saya kongsikan dengan anda semua pagi ini adalah salah satu topik yang sangat dekat di hati saya. I'm very passionate about this topic. Kerana selain kenapa saya very passionate about penagihan, topik penagihan dan penagihan berulang kan, relapsing, adalah kerana selain daripada kerja saya adalah merawat dan memulihkan penagih-penagih dadah, saya juga adalah seorang bekas penagih dadah tegar. Saya juga adalah bekas penagih rokok yang tegar dan saya telah berjaya mengatasi tabiat penagih saya. Saya bebas dadah 24 tahun dan saya telah bebas daripada rokok 13 tahun. Jadi learning objektif saya pada pagi ini adalah satu, melihat bahawa penagihan ini bersifat berulang ataupun relapsing. Adalah satu keadaan yang berulang, sakitnya berulang, bersifat berulang. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan kenapa berulangnya penyakit ini setelah seseorang itu cuba berhenti penagihan masing-masing. Dan yang ketiga, teknik-teknik yang akan saya kongsikan dengan anda semua akan dapat diaplikasikan dalam setting sebenar, in everyday life situation, bukan hanya berkisar tentang penagihan. Jadi apabila saya memberikan contoh sebarang bentuk penagihan, kan, bear in mind, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat introspeksi dan refleksi tentang isu peribadi masing-masing yang boleh diaplikasikan tekniknya. Okey, jadi penagihan. Kita pergi kepada definisi penagihan. Penagihan bukan satu isu yang baru. Dalam negara kita aja dah since 80-an. Tahun 80-an. Jadi sampai sekarang ada isu penagihan. Daripada saya mula menagih dadah sampai berhenti dadah, tak habis isu penagihan. Sebab ini bukan satu isu yang baru. Jadi kerana dah lama, ia bergantung kepada kacamata, perspektif dan persepsi orang melihat masalah ini. Kenapa ini penting? Kerana bagaimana seseorang itu melihat sesuatu masalah akan mempengaruhi pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah. Ada orang melihat masalah dadah ini, penagihan ini, pada masalah moral. Orang yang tak ada disiplin, bangkai bernyawa, sampah masyarakat. Jadi wujudnya pemulihan berasaskan ala tentera, macam pusat serenti. Orang kena ragging, orang kena belasah dalam pusat tu. Betul. Ada golongan melihat masalah dadah ni sebagai masalah iman. Kenapa isap dadah? Pasal kau tak ada iman. Pasal kau jahat. Pulang kau tak ingat Tuhan. Jadi pendekatan rawatan yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan keagamaan, sekolah pondok, pesantren. Jadi kerana kita sekarang dah melalui pelbagai perkembangan teknologi, sekarang banyak kajian yang telah dilakukan untuk melihat kesan dadah ni, kajian yang bersifat saintifik. Jadi kalau berdasarkan apa, National Institute on Drug Abuse, NIDA, ini adalah satu institusi yang menjalankan kajian neurologi, kajian otak penagih-penagih dadah ni. Dikumpulkan semua orang isap dadah, diletak dalam makmal, dilakukan imbasan otak, brain scan. Jadi mereka comparekan brain scan ni dengan otak orang normal. Jadi mereka mendapati memang penagihan ni mengakibatkan kerosakan pada otak. So datanglah definisi terkini. Sekarang ini adalah definisi terkini. Apa itu dadah? Apa itu addiction? Addiction is a chronic relapsing brain disease. Sakit otak. Perhatikan kata kunci. Saya buatkan merah ni. Kata kunci dia adalah dia kronik. Dia bersifat kronik. Apa penyakit kronik? Cancer. Cancer penyakit kronik. Lagi? Jantung. 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 Lagi? Asma. Asma. Buah pinggang, kecil manis. Bila definisi penyakit kronik, ia tak boleh sembuh tapi boleh di rawat. It is incurable but it is treatable. Boleh diuruskan. Maknanya walaupun dah dirawat, penyakit tu bersifat berulang. Boleh datang balik kan? Okay. So kronik eh. Tu pasal penagih dadah bila dah berhenti, berusaha untuk berhenti, masuk pusat serenti, masuk pengasih, masuk penjaga, keluar isap. Pasal penyakit ni bersifat kronik.
Kata kunci kedua, relapsing. Relapse. Bentan. Ataupun bersifat berulang. Dan yang ketiga, compulsive. Uncontrollable urge. Ingin nak, nak menggunakan tu, nak melakukan sesuatu tabiat tu, tak boleh dikawal. Ada dua jenis penagihan. Two types of addiction. Satu, penagihan bahan-bahan. Bahan apa yang boleh ketagih? Dadah. Dadah jenis apa? Macam ketum. Macam ubat batuk. Heroin. Gum. Itu substance, bahan. Yang kedua jenis penagihan adalah tingkah laku. Behavioral. Apakah tingkah laku? Tingkah laku yang boleh menyebabkan ketagihan? Pornografi. Shopping. Shopping lagi apa? Pornografi. Pornografi. Apa lagi boleh ketagih tingkah laku? Internet. Mencuri. Selfie. Kan? Tadi selfie. She dispose je. Okay. Jadi faham kan? Dua bentuk. Satu penagihan tingkah laku. Satu penagihan bahan. Bahan. Okay. Apa itu relapse? Kenapa dia bersifat berulang? Relapse ni, definisi relapse adalah satu proses kembali kepada tingkah laku ataupun tabiat yang lagi lama setelah dirawat. Ataupun setelah berhenti. Bila seorang tu dah dirawat dan mendapatkan rawatan dan berhenti, bila dia kembali kepada tingkah laku lama setelah berhenti itu, itu adalah relapse. Jadi relapse adalah satu proses. Kenapa saya tekankan proses kat sini? Pasal dia tak jadi tiba-tiba. Kan orang terus keluar pada pusat pemulihan, bukan terus hisap dadah. Dia akan lalu proses. Ini proses apabila seorang tu relapse. Maksud relapse kat sini, active addiction. Penagihan yang aktif. Dia dah berhenti, lepas tu activate balik. Dia kembali aktif menggunakan dadah. Macam mana seperti sebelum dia masuk pemulihan. Jadi bila saya cakap dekat sini aktif, maknanya dia nak kena switch on. Kan, bila kembali kepada penagihan aktif, maknanya apa yang switch on dia tu? Penggunaan yang pertama. Trigger. Itu sebab bila kita ada tabiat yang kita, habit kita yang destruktif. Contoh macam satu waktu itu saya rokok. Kan? Bila saya dah usaha berhenti rokok tu, it's always start dengan that first cigarette. Dah berhenti lama ni, dah berhenti berapa bulan. Kan, bila bau rokok aja, teringin rokok, ambil rokok sekali. Sedar-sedar berkotak-kotak. Kan, jadi sama. Jadi dekat sini saya bagi contoh macam ni, yang activate kepada penagihan yang tak terkawal ni, penagihan destructive ni adalah that first drink, that first smoke, that first hit. Always starts with one. Patut dah bila dah activate, engine dah panas, full speed ahead. Okay, ini proses dia. Guna sekali, berkali-kali, terus saja. Tuan, ya saya. Tempoh antara sip dengan lapsu, berapa lama saya? Berapa tempoh sebelum kita betul jadi kita lagi? Dia bergantung pada individu. Exposure dia, pergaulan dia. Kan ada orang cepat. Ada orang cepat, ada orang lambat, ada orang take few weeks, ada orang take few months. Okay. Satu lagi proses. Kan tadi saya cakap use. Yang activate dia ni, penggunaan sekali. Untuk sampai kepada penggunaan sekali ni, macam mana boleh guna sekali selepas usaha untuk berhenti ni? This is a process. That first use. How does the first use happen? It's always start dengan trigger. Saya letak gambar loceng, trigger. Trigger ni adalah cetusan yang mengakibatkan penggunaan pertama tu. Adalah satu, saya letak loceng pasal triggers. Dulu ada satu kajian yang dijalankan oleh Ivan Pavlov, seorang saintis Russian. Dia buat kajian melihat tindak balas seekor anjing kan terhadap makanan. Setiap kali dihidangkan makanan pada anjing, dia akan ukur tindak balas fisiologi anjing tu. Dia akan ukur saliva anjing yang dihasilkan apabila belak makanan. Jadi hantar makanan, diukur IEO. Lepas tu dihantar makanan, dibunyikan loceng. Diukur IEO. Dihantar makanan, dibunyikan loceng. Ukur IEO. Lepas tu last kali tahap ya,
Dia tak ada hantar makanan, dia tak hidangkan makanan, dia bunyikan loceng. Ailio tu tetap keluar. Jadi dekat sini, loceng. Loceng ni adalah trigger yang menjadi penyebab kepada keinginan anjing tu nak makan. Ini keinginan. So ini trigger loceng yang menyebabkan seorang pengguna radar tu, penagih itu mempunyai keinginan untuk menggunakan kali pertama. Kerana trigger ni akan menyebabkan thoughts. Bila ada loceng, ada tindak balas fisiologi. Bagi seorang penagih dadah, ada pelbagai bentuk trigger yang boleh menyebabkan. Bagi seorang perokok contoh, kalau perokok orang cuba berhenti rokok, apakah menjadi trigger bagi perokok nak hisap? X-ray. Bau rokok, X-ray, betul. X-ray lagi? Bau asap rokok. Bau asap rokok lagi? Kawan offer. Kawan kan? Okay. Sama, kalau kita reflect dekat sini, itu bagi perokok. Kalau bagi adiktif chauffeur, betul tak betul? Headline Shopee 7788. So sini, okey. Jadi, penagihan ni boleh dicegah. Nak cegah dia, bila berlaku trigger, bila fikiran nak menggunakan tu datang, sini, kita boleh stop kat sini. So to prevent the use, bila datang trigger je menyebabkan kita fikir nak buat sesuatu tu, it can be stopped here. Macam mana nak stop? Okey, saya akan ajar teknik dia. Teknik pertama, atas meja. Ada getah kan? Ya. Kita akan buat ni. You can apply this. Okey, bayangkan you ada keinginan yang tak sepatutnya you ada keinginan. You are supposed to have thoughts that you are not supposed to have. You are having thoughts that you are not supposed to have. Okay. Spaghetti. Fikir yang tak sepatutnya anda fikir. Tarik getah ni. Fikirkan perkara yang anda fikirkan tu. Tarik getah. Snap. Tarik lagi. Snap. How do you feel? You thinking how do you feel? Pain. Lagi. Tak so because why? Prinsipal dia, bila kita fikir perkara yang tak sepatut kita fikir, kan, we're not supposed to think, ataupun kita mempunyai keinginan kan terhadap sesuatu, bila kita tarik ni, kan, kita akan rasa sakit. So otak kita akan associate, akan kaitkan feeling sakit tu dengan fikiran. Fikiran kita dengan sakit. So it equates, kan, akan dikaitkan. Jadi bila setiap kali kita datang keinginan ni, kan, kita tarik, otak kita akan kaitkan, sakit. Kalau selalu kita buat, sakit. Displeasure. Okay. Yang kedua, exercise yang kedua. Ini yang dipanggil box breathing. Kenapa dipanggil box breathing? Ini adalah menggunakan prinsip otak. Kaedah breathing, bernafas menggunakan teknik kotak. Kotak 4 seconds. Ini inhale. Ini inhale. Ini hold. Ini exhale. Ini hold. Maknanya bila datang keinginan kan untuk melakukan sesuatu ataupun fikiran yang menyebabkan kita anxious, kan, apa yang boleh kita buat untuk calm down? Bila kita rasa anxious, apa kita, bila kita rasa stress, dia bagi kita rasa apa? Berdebar. Berpeluh. Betul, berpeluh lagi, berdebar. Ini adalah tindak balas fisiologi. Bila kita stress, menyebabkan kita anxious dan berpeluh. Kan? Jadi bila datang craving, bila datang keinginan nak hisap, dia akan menyebabkan seorang tu stres. Bila stres, dia akan ada tindak balas fisiologi. Jadi menggunakan ini boleh membawa balik kita kepada state calm. Okey, supaya kita dapat berfikir dengan jelas. Okey, kita akan buat sama-sama eh. Ingat 4x4, 4. Inhale, hold, exhale, hold. Kita akan inhale, kita kira 4 second.
Kita akan hold, kita akan kira 4 second, kita akan exhale, kita akan kira 4 second dan kita akan hold, kita akan kira 4 second. 1 2 3 1 2 3 4 hold 1 2 3 4 exhale 1 2 3 4 hold 1 2 3 4 Ustaz rasa apa tak? Jadi kita nak.